pada hari ini dilipat gandakan menjadi 2.300 personil yang terdiri dari satuan-satuan lalu lintas, ya, Brimo, kemudian juga dari yang tertutup, juga dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur. Kita juga di backup oleh Bapak Dandim Jakarta Timur dalam rangka penambahan pasukan dari unsur TNI. Kita bagi tiga ring, ya. Satu ring pertama itu ada di dalam pengadilan, ruang sidang dan halaman pengadilan. Ring kedua itu di seputaran depan pengadilan. Dan yang ketiga adalah yang melaksanakan mobile di jalan-jalan protokol menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kekuatannya tentu kita lakukan secara berkesinambungan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.